Holan homokop inongna pulut dorohani CSN marumur 10 tahun mamasak hahana ambronsus nababan 34 tahun sape mate dijabunina torasna di dusun Pangaloan desa Paniaran kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara di hari Rabu tanggal 10 bulan tolu nasalpu. Ditikii narodo si Ambronsius dujabuni natorasna laos dipoki iba nama inong nai dijoloni si SN huhut di odam naing ditiham pake gusting naong binuan nahinan. Marnida pabainan ni hahanai pitor morok do si SN tutopi jabuna mabuat hau laos dipasak masih majujung ni hahanai. Surpung masih Ambronsius dohot marsap mudar laos diinganani do iba nama rujung ngolu. Alani pabainan si SN tuhahanai ditakuk polisi do ibana jala dibuang matu polsek Siborong-borong, laos dihuruk do ibana di polseki. Baik, kronologis kejadian pembunuhan tadi malam, itu terjadi di desa Pangaloan, desa Dusun Pangaloan, desa Paniaran, kecamatan Siborong-borong. Yang dilakukan oleh tersangka Suwandi Nababan, adik daripada korban. Pada saat kejadian, abang si korban melakukan pengancaman dengan gunting terhadap orang tuanya, sehingga oleh tersangka melakukan perlawanan terhadap abangnya. Kemudian tersangka mengambil sebatang kayu dari luar dan memukulkan kepala kepada abangnya, sehingga tersungkur di tanah sampai berulang kali, sehingga korban meninggal dunia di TKP. Diapeho polisi do pasal 340 subsidiar 338 tu si SN jala tarancam do ibana di uhum 20 tahun hurungan. Sian Kabupaten Tapanuli Utara, Tim Toba TV, Mabari Tahun. Saat melakukan